ketika kamu tinggal di dalam aku dan Firman itu tinggal di dalam kamu, misalnya apa saja yang kamu kehendaki ya Tuhan, aku akan melakukannya untukmu. Segala sesuatu. Bukan berarti kita jadinya kayak wah harus dekat sama Tuhan nih supaya doa gue dijawab sama Tuhan. Gak usah, gak perlu pakai kayak gitu kok. Sebelum kita dekat sama Tuhan juga doa-doa kita dari Tuhan, benar? Benar nggak? Sebelum kita dekat sama Tuhan, sebelum kita kenal Tuhan, ada yang di sini nggak pernah makan nasi? Nggak ada kan? Ada yang pas bikin dosa jauh dari Tuhan, makannya cuma pakai garam gitu? Ada? Nggak ada kan? Kamu masih makan nasi? Masih bisa pegang handphone? Masih bisa bangun di pagi hari? Nanti ya? Kalau nggak udah mati kan? Ya? Itu contoh kebaikan Tuhan yang nggak perlu dikejar lagi. Tapi Tuhan bilang apa? Ketika kamu tinggal di dalam aku dan Firman itu tinggal di dalam kamu, ketika kita semakin menyadari kalau ada Tuhan di dalam kita, kita jadi tahu kita harus berdoa seperti apa. Kita jadi tahu apa yang kita doakan itu yang mana yang dijawab dan mana yang tidak. Amin. Gue kasih kesaksian. Nah, Pak Rek, gue nggak bayar buat kerja sih. Berarti mau pulang GB. Harganya mehong. Motor aja yang punya biasa gak mampu, mahal. Gue jadi sendiri juga mikir ada duit ada, cuma kalau gue beli beginian, aduh jangan deh, sayang. Mendingan gue pakai Xiaomi. Bina gak apa-apa, yang penting masih hidup, dia pakai tanggangan, bener gak? Iya kan? Udah, jadi ceritanya gini. Teman-teman gue di dunia musik agak rese-rese orang emang. Ada suka itemin gue gitu. Karena gue pakai Xiaomi, video gue di Instagram jelek. Jadi gue di Instagram tuh suka di pas kita ngepost pasti convert lah, jadi kualitasnya menurun, jadi agak buru-buru gitu. Terus dia ngeblur-ngeblur, temen gue kan bilang, ya, lu pakai handphone apa sih? Pakai Android ya? Iya, pakai Android. Apa? Android ya? Ya, Xiaomi. Ya, buset lu, dari Cina, pakai dari Cina gitu. Cina lu, buset, kurang aja lu lagi sih. Handphone lu kayak KPRI, tau gak? Gue liat story lu, ngapain? Aku mau YFG pakai pas media, gua kalau yang handphone tuh kayak lagi nonton zaman TV pakai antena berdiri ya. Gue tuh lo high class gini, aduh mata gua sakit ya kayak nonton TVRI. Dia bilang, ya handphone lah, iPhone 5 ya, iPhone 6. Enggak, enggak, saya gue tuh, bagaimana sih, ya itu buat buat Instagram lu, social media lu, jadi kalau udah kayak, udah ya. Dari sana, berapa hari kemudian, karena gue juga gak pengen, gak pernah gue doain lah, ya gak? Berapa doain sesuatu yang gue pengen, gue juga gak peduli sama omongan mereka. Mungkin kalau gue yang dulu, belum dekat sama Tuhan, gue akan mikir, oh gitu, gitu, gue, apa, musisi, performer, kita tuh kayak seri, gitu. Nanti gue mikir, semua yang gak bisa tidur, gak bisa, gitu, mandi, 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 tapi karena beneran gak selalu, gue udah apa? Karena terus, satu hari gue lagi temenin bokap gue, adik gue dari pasiran sikit ke kok aku pengen handphone baru. Yaudah, cariin deh kok, karena aku cicil. Yaudah, oke. Sambil lagi ya, gue bilang, ini ada HP Huawei bagus gitu kan. Gue bilang, adik gue gini, daripada Oppo dengan Huawei gini. Yaudah, akhirnya beli Huawei, kasih ini fitur-fiturnya apa aja yang bagus dari handphone ini, apa aja keunggulannya, udah kayak selesai gitu kan. Sebenarnya gue kasih tahu ke papa gue, pah ini pah handphone yang ini aja, pasti kalian suka. Oh yaudah, kenapa kok ini bagus ya handphone ini? Akhirnya papa gue terpanti juga beli handphone ini juga nih. Akhirnya belum mulai juga, padahal dia baru ganti handphone, belum lama, belum ada seminggu dia baru ganti Samsung A8 atau A7, gue lupa. Akhirnya dia ganti lagi Huawei. Karena bapak gue gampang terpengaruh orangnya. Ini dikasih tau bagus dikit terpengaruh beli. Akhirnya bokap gue terpengaruh, gak mau kalah dong. Sudah dipengaruhi sama gue, dia mau pengaruhi gue. Dia bilang tuh beli iPhone X. Belilah. Belilah lu untuk disini nih. Ayo, bagus tuh lagunya gitu kan. Mungkin dia jadi sales kebalik gitu kan. Jadi sales yang terkadang jadi kayak forecastan gitu. Jadi dalam hati gue tuh, wah, oh beli deh. Aku beli deh, beli deh. Kecil aja, kecil, amal aja, jangan bisa. Ada kira kuat puji Tuhan. Lalu ya udah, mau ke rumah, balik segala macam. Lagi pelayanan, di rumahnya Heaven Impact itu lagi pelayanan, di rumahnya Heaven Impact. Di pelayanan, gue lagi di Instagram, produser gue, Tim Jenny White. Dia Western, dia seorang analitik. Dia tinggal di London. Dia lagi balik ke London buat sinar ramahannya, pemakaman namanya. Lalu dia nanti buat beli iPhone XS. Yang baru, gue tau dia pake iPhone X, lu harus bilang ke dia, iPhone lu
yang lama gue bayarin aja gitu kan. Gue bilang kan dia kan dua kayaknya tajir mampus, jadi gue pikir yaudahlah kalau dijual nggak mungkin dia cari untung lagi, paling dia jual ya berapa lah, bisa jauh lah harganya daripada HP second yang seperti punya dia di toko online gitu kan. Yaudah gue bilang aja, udah gue bayarin aja, eh itu gue balas, gue bilang enggak, gue mau simpen buat spare gitu. Udah dong ayah dong, gue jadiin aja. Terus gue pelayanan lagi, pelayanan, berapa lama dia chatting gue lagi, alamat lo gimana? Udah mau ngapain, mau kirim kontrak buat lo tanganan, berapa lama? Jadi gue itu respon, karena gue lagi nge-call sekarang, jadi alamat yang tersedia untuk pengiriman adalah alamat pacar gue gitu kan. Karena dia yang ada pembantu di rumah, ada orang tuanya di rumah, jadi kirim lah ke rumahnya dia. Dikirim ke rumahnya dia, setelah di pelayanan, dia langsung bilang, dari sini mah dari sini. Jadi coba buka, Tim kasih kamu iPhone X. Masa iPhone X katanya mau kirim kontak gitu kan. Dia kasih iPhone X, dia kasih iPhone X. Ya udah gue bilang, Tim kok kasih gue iPhone X. Iya, dia berkata. Oh. Maaf. Maksudnya ini bukan berarti gue mengajarkan kita untuk jadi fokus sama hal-hal yang mewah. Enggak. Tapi, bersama Tuhan kenal hati kita ini nanti. Kok gak pernah doain? Dan menurut gue juga penting loh. Tapi menurut Tuhan, kamu butuh ini. Aku kasih deh. Tapi untuk komen dia di sini, kantor, bayar 4, anything, terbuka. Itu komen bayar 4. Jadi, salah satu hal yang ini buah ya, maksudnya ini sebuah benefit yang Tuhan kasih. Gua baru diberi Nintendo Switch tahun lalu sama pacar gue kan. Gua suka banget main game, terus liat ada game Spider-Man dari PS4. Gua pengen main game Spider-Man. Gua bilang ke cewek gua, boleh lah aku beli ya yang ini pakai duit aku sendiri. Gua bilang jangan, sayang, simpan buat yang lain, main Nintendo dulu aja. Terus gua bilang dong, boleh ya kalau misalnya dapet gratis dapet endorse gimana? Ya udah beda, tapi jangan kamu beli di belakang aku ya. Yang beli kamu beli, kau itu sendiri. Ya udah dong, udah dapat iPhone kan? Habis berdoa sama Tuhan sampai kayak gini. Ya Tuhan ingat, ya Tuhan. iPhone itu 19 juta kok. Eh gak minta, ya Tuhan gak minta. Papa kasih, aku panggil dia Papa kan, kalau mau gue suruh Papa. Papa kasih buat Yeshua, iPhone mahal. Pak itu pengen tes empat gitu. Kok bener-bener kayak aku sih kalau Tuhan bener-bener Pak itu pengen tes empat please. Boleh dong nanti gak kasih jangan cuma duit deh. Endorse siapa gitu kan. Gue berdoa sama Pak siapa ya Pak kok mana ya yang bisa itu. Itu aja tinggal dia sama promosiin gitu. Jadi Tuhan kasih hikmat muncullah satu toko namanya toko Next Game di Surabaya. Lalu toko Next Game ini bilang apa chatting, gue chatting dia, gue bilang halo kok, perkenalin aku Yeshua. aku ada toko-toko ini. Aku punya promosi. Awal feedbacknya kurang bagus. Dia bilangnya apa? Ntar aku kasih diskon deh. Dalam hati nggak mau diskon, mau gratis gitu kan? Nggak mau diskon, mau gratis gitu. Karena kalau itu nggak boleh, nggak boleh keluar duit sama sekali. Ya udah akhirnya dia mengubur lagi niat dan harapan. Mengubur lagi niat dan harapan. Doa. Udah abis itu nggak doain lagi. Kalau bilang ke Tuhan kalau belum waktunya nggak masalah. Nggak masalah. Itu kan cuma hal yang gak terlalu penting. Dua hari kemudian baru bangun dari tidur, hati-hati mas, baru bangun dari tidur tiba-tiba pas gue buka handphone ada chatting dia. Wah itu kan baru bangun tidur kan buka airplane mode, kan gue kalau tidur matiin handphone sendiri airplane mode-nya gue offin, kenteng-kenteng masukkan WhatsApp langsung gue buka. Jadi dia nanya Instagramnya yang mana ya. Wah di situ tuh kayak tidak terlalu terbuka. Terus tiba-tiba ada suara-suara. Oh, Instagramnya ini kok gue kasih deh Instagramnya. Jadi terdekan gue langsung berdoa Tuhan. Ini jangan sampai ini udah terbang lagi nih. Udah terbang di atas bulan nih. Jangan sampai dijatuhkan lagi di dasar laut gitu kan. Kayak lagunya Yopin Nuno. Bukan Tuhan tolong, jangan sampai ini gak jadi Tuhan. Ini udah deg-degan, udah excited gitu. Tiba-tiba dia balik lagi. Setengah jam kemudian. Wah banyak ya followersnya ya. Itu surga tuh makin lebar, terbuka, itu suaranya makin terkenal. Haleluya. Iya kok, banyak kok bisturan dari followers. Oh yaudah jadi prosedurnya seperti apa, gimana, jadi kerjasamanya gini-gini. Iya apa aja dibutuhin satu. Jadi kok saya butuh PS4 satu. Oke siap tadi dikasih satu unit PS4. Tapi saya kan gak apa-apa yang butuh PS4.
promosiin, gue harus videoin, bikin video promosi toko itu. Nah tapi gue malah mengenal apa ya? Makin mengenal kalau Tuhan kita Tuhan yang asik. Benar sih kalau dengar cerita asik ya? Iya. Seru gak? Tuhan tuh gak ribet gitu. Tuhan tuh senang memberkati anaknya. Tapi pertanyaannya kita bisa gak menerima berkatnya Tuhan? Bisa gak dipercayakan? Dan siapa yang bisa dipercayakan? Yang bisa dipercayakan itu yang dekat sama Tuhan. Kenapa ketika kita dekat, kita kenal hati Tuhan? Ketika kita sadar dia dekat sama kita, kita mengizinkan dia untuk intervensi loh. Kita izinkan dia untuk mengambil alih. Sehingga pikiran kita mau dipenuhi kasih, hati kita mau dipenuhi kebenaran, dipenuhi dengan Kudus. Sehingga kita bisa dipercayakan sama berkat Tuhan. Amin. 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 Bukan cuma sekedar berdoa di masalah kita. Itu perlu. Tapi setelah itu, kita lebih membuka hati kita untuk Tuhan mempengaruhi kita di dalam segala kegiatan yang kita lakukan setiap harinya. Setiap waktunya, setelah kita berdoa itu. Setelah kita berdoa, kita masih dibantu Tuhan. Karena penyembahan itu, hubungan yang penting itu bukan sekedar haleluya, haleluya, mulut doang. Tapi betul-betul mengizinkan Tuhan untuk terlibat dengan kehidupan kita. Dan hidup kita melakukan kehendak Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Amin. Amin. Kalau teman-teman ingat, teman-teman itu bukan hamba. Teman-teman anak-anak Tuhan. Anak-anak kesayangan, kebanggaan. Walaupun orang tua mungkin bilang, lo harus kayak begini dulu baru anak mama, lo harus kayak begini dulu baru anak papa, lo harus kayak begini baru kebanggaan. Enggak, lo cuma bilang apa? Aku udah bangga sama kamu. Sebelum kamu melakukan apapun buat aku. Ini apa? Waktu kita masih berdosa, dia mati buat kita. Benar ya? Kita masih hidup buat diri kita sendiri, dia mau hidup buat kita dan mati buat kita. So, setiap hari, setiap waktu, ingat Tuhan selalu dekat. Dan Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan gak pernah mengasihi walaupun dia punya otoritas untuk mengasihi. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita gagal, Tuhan cuma bilang kita bangkit lagi. Datang sama aku, aku kasih kekuatan baru. Dan hidupmu akan berhasil, hidupmu akan berbuah, hidupmu akan tenang. Hidupmu akan hidup di dalam kebenaran dan kekudusan ada aku di dalam. Amin. Amin. Itu aja dari aku. Semangat terus. Jangan tinggalin komunitas ini, hanya terbuka saling cerita. Saling ingetin kalau Tuhan sayang sama kita. Saling bawa satu sama lain dekat sama Tuhan. Supaya ingat kalau Tuhan itu kita-kitanya begitu. Jadi salah satu apa ya, contoh ya, contoh ini saya di atas Tuhan keren itu luar biasa, terus semangat, terus dia juga apa ya, survive orangnya, terus dia mengalahkan Tuhan. Benar sih yang Victor bilang, kita tuh sama papa sama Tuhan itu dia kayak papa, kita nggak usah papa semua dulu kok juga aku mau doa cuma jadi papa tuh kata-kata yang harus manis gitu kayak ketemu aja gitu. Jadi pas pokok tuh benar-benar mengalami Tuhan ya. Kita tuh kalau dia apa, apapun yang kita minta itu instan aja kayak gitu ya, kayak gitu. Ya, pokok tuh berharap kalian sendiri bisa menemukan itu ya. Kan berdoa Tuhan apapun jadi mungkin masalah kalian kan setiap orang berbeda. Dan anak muda pasti cuma satu yang beda. Ya, kan menemukan jadi tidak kayak itu akan itu benar. Itu aja. Itu kita akan akhiri kita doa dan berikutnya kita akan mendapat pembicaraan lagi. Oke, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Aku bersyukur Tuhan, Kau Bapa yang baik. Terima kasih buat Yeshua yang memberikan waktu, kesempatan sharing firman yang begitu luar biasa. Sehingga kami tahu Kau Bapa yang baik. Hubungan kami dengan Kau sebagai pribadi ya Tuhan. Kau lebih tahu Tuhan akan jadi kebutuhan kami, yang jadi keinginan kami. Kau lebih tahu bagaimana cara kami keluar dari masalah itu. Biarlah kami selalu bergantung kepada Mu karena di luar Engkau kami tidak ini tidak berbuat apa-apa. Kami bersyukur kalau setiap pagi kami boleh bangun, kami bisa bernafas dalam satu berkat yang Kau berikan kepada kami. Banyak orang yang bangun pagi susah untuk bernafas Tuhan, dan kami terkadang tidak menyadari hal itu. Tuhan, biarlah kami semakin dekat kepada-Mu. Terima kasih buat malam ini, terima kasih buat jamuan malam ini.
ini, biarlah firman ini boleh merema dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pemenang Tuhan dalam orang kami, dalam bisnis, dalam pekerjaan kami, mungkin Tuhan kami. Terima kasih berkati juga yang Tuhan dan pasangannya, jadi mereka Tuhan luar biasa di dunia mereka masing-masing, Tuhan di entertain, biar ada yang jadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus, kami berdoa, ya. Silakan lanjutkan yang mau.